Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PP Inti penerima lama dan baru. Ada informasi terbaru yang harus diketahui terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima. Pada hari ini, alhamdulillah, di berbagai daerah terpantau sudah banyak sekali para KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya pada siang hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial ini masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah pada cair bantuannya pada hari ini, saya ucapkan selamat. Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Dan berikut langsung saja, terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair pada siang hari ini, semoga daerah Anda termasuk. Saya tidak henti-hentinya doakan kembali bagi KPM penerima lama dan baru, semoga uang PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima Anda, semoga cairnya akan sesuai komponen dan tidak berkurang sama sekali. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima sampai pada siang hari ini, alhamdulillah, banyak bersyukur bantuannya terpantau banyak sekali para KPM yang sudah pada cair bantuan sosialnya. Dan berikut langsung saja, terpantau ada KPM yang pada siang hari ini sudah cair untuk bantuan sosialnya. Yang pertama kali ini untuk di daerah Bogor, Jawa Barat, terpantau uang bantuan PKH tahap keempat sudah terpantau cair. KPM dari Bogor ini berkomentar, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini pencairan yang kemarin selalu zong, alhamdulillah pada hari ini sudah cair double BP Inti plus PKH, terisi saldo komponen lansia dan SMA di Kabupaten Bogor, Bang Mandiri. Cair KPM ini senilai Rp1.133.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi KPM daerah Bogor, PK tahap keempat sudah mulai cair. Kemudian selanjutnya terpantau daerah Yogyakarta, Bank Mandiri juga sudah cair bantuan BP Inti plus bantuan PKH tahap keempat sudah cair double sekaligus. Total KPM dari Yogyakarta ini total cair senilai Rp1.000.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.